Eh, udah banyak banyak belum? Belum bang. Belum ya? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Bayang 72 TV. Sekarang ada di warung 1001 cerita nih guys, di pasar Bersih Cengkareng atau pasar IP. Nah, kita kenalan nih sama tiga darah cantik. Tiga darah cantik apa burung darah nih? Kalau burung darah yang nekat mulu ya. Bisa aja. Teh dari mana teh? Kapuk. Dari kapuk ya? Bukan. Tambah viral. Nah, kayak mungkin lupa. Saya dimakasih dong. Eh, siapa namanya? Indri. Indri. Ini dari mana, Indri? Dari tadi. Oh, dari tadi? Iya. Gue dari mana tadi ya? Oh iya, pas bersendal tadi. Waduh. Oh iya, kita bercanda ya. Iya. Jangan tegang ya. Indri. Wait. Saya punya mainan, Indri. Eh, apa itu yang dulu? Ada mainan. Oh, ada. Oke. Saya mau nanya sama kamu. Kamu udah keluarga belum, Dik? Hah? Udah keluarga belum? Belum ya? Kayak belum keluarga, guys. Baru punya pacar belum? Belum juga, guys. Kasian banget sih. Kasian banget. Aduh, sayang banget nih, gue pengen nangis jadinya. Tapi bapak, emak, masih ada? Alhamdulillah, barokah. Dik, mau nanya, Dik. Kita fokus aja ya. Kita fokus. Dik. Wait. Mau nanya nih. Slipin di belakangnya guys. Ini lulus SMA tahun berapa? Lupa. Wah, udah lama sih. Lupa ya? Jangan-jangan punya pacar juga udah lupa kali. Iya.
udah lama juga lulusnya, jadi nggak kayak lama juga ya. Hobi RT apa sih? Hobi. Hah? Hobi ya. Gak ada hobi sih sebenarnya mah. Oh, gak ada hobi. Suka-suka aja gitu ya, paling kuliner. Oh, kuliner. Oh, pantesan gemuk. Iya. Makan mulu. Ya jangan. Hobi. Hobinya kuliner, guys. Biasa makan nasi uduk soalnya dia. Iya, makanya kan nyokapnya jualan nasi uduk. Kenapa sih kita balik nanya, pertanyaannya balik lagi deh. Kenapa sih Angga sekarang sama sekarang belum punya pacar? Balik lagi. Kenapa? Enggak, mau apa? Kenapa? Nyaman sendiri. Iya, lebih nyaman. Masih nyaman sendiri lah. Oh, masih nyaman sendiri ya? Aku masih fokus, nyari uang. Gitu ya. Apa sih tipenya? Tipe cowok kayak apa sih yang ada senengin, ada sukai gitu? Gak ada tipe guys. Mau dikru gak apa-apa katanya. Kalau ada tipe berarti handphone dong. Oh, ayo tipe 26 atau 36 gitu. Atau maaf ya, tipe pincang atau gimana gitu. Rih, mau nanya nih Rih lagi. Tenang aja Rih, kamu lama Rih waktu ya. Masih 30 jam lagi. Hey, kalau boleh pilih, Anda mau selamanya nggak punya pacar atau pengen punya pacar? Pengen juga lirikannya kadang India. India di pinggir kali itu ngebuang-buangin. Iseng nggak sih kalau kamu sendirian itu? Kalau di rumah sendirian tuh iseng nggak sih? Kita iseng gimana? Gak ada teman laki-laki atau pacar gitu? Ya iseng. Kok bisa sih gitu ya sampai seumur 25 tahun kayak Andre ini nggak ada kesepian gitu sama seorang cowok gitu? Saya bingung kalau ditanya gitu. Nggak. Ya justru ini kita nanya di sini supaya dijawab gitu loh. Kenapa? Tidak apa-apa. Itulah yang tadi diomongin. Nyaman aja sendiri. Jadi lebih nyaman sendiri. Iya. Nah, tiba-tiba nanti kalau Anda ada yang seneng pacar atau cowok yang seneng, tiba-tiba Anda nanti nyaman apa bagaimana? Lagi. Oh beda lagi ya. Untuk sekarang kayaknya masih ragu nih orang nih guys. Yang tadi saya tanya, tipenya Anda bilang gak ada tipe. Dibilang kesendirian atau sunyian, Anda pun gak sunyi. Bahkan lebih nyaman lagi sendiri. Dari jawaban Anda seperti itu. Terus tiba-tiba ada cowok lain mau sama Anda, tiba-tiba Anda mau. Nah, ini jawabannya nyaman apa enggak? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya, guys. Mau nomor WA-nya enggak, guys? Kayaknya boleh enggak ya? Kita minta nanti ya. Boleh. Udah keluar keringet dingin guys ditanya begitu. Ampun. Aduh. Wi. Kalau perempuan kegerahan nih, kayak sekarang nih. Itu paling enak diapain, Wi? Dikipasin. Hah? Mau sate dikipasin. Kayak sate Madura. Sate Madura minta dada dikasih pantat. Nah ini jawabannya pertanyaan tadi. Kalau kegerahan itu seorang perempuan itu kayak apa sih gitu? Ya. Kalau di rumah gitu ya. Kalau di sini jangan. Kalau di rumah nih kalau kegerahannya aku gerah gitu. Tiba-tiba panas nih hawanya. Terus apa yang anda laksanakan atau kerjain gitu? Tanpa ada kipas angin. Yang keluar ada.
Enggak, ini dalam kamar loh, di dalam kamar. Enggak ada kamar. Oh, enggak ada kamar. Berarti batu WC dong. Iya. WC kan enggak ada kamar ya? Iya, iya, Bang. Uh-huh. Kamar mandi ya? Iya, iya. Kegiatan setiap hari enggak bantu orang tua dagang ya, dagang nasi kuliner ya. Mas, kebetulan Anda juga seorang wanita yang hobi dengan kuliner ya. Kuliner apa sih yang Anda sukai? Apa aja sih? Contohnya apa gitu? Tunjukin aja, gak apa-apa. Kayak makanan Indonesia aja sih. Oh, makanan Indonesia ya? Makanan lokal tuh guys, makanya cari makanan yang lokal. Jangan makanan Cina, jangan makanan Eropa, jangan makanan Barat. Orang Barat aja pada seneng makanan Indonesia. Ini orang Indonesia sosoan pengen makan orang Barat. Nasi uduk enak, nasi Padang terkenal rendangnya. Masih mau aja makan capcay. Capcay kan makanan Cina. Bi, kalau kegiatan di rumah itu dari malam atau sampai pagi apa enggak jualan? Atau dari pagi sore sampai malam? Oh, dari sore sampai? Ya, malam kadang jam 10. Jam 10. Berarti segang waktunya Anda di jam 10 sampai jam? Dari pagi sih maksudnya. Kalau yang namanya dagang mah apa, bapak, mama. Oh gitu. Kalau Andi sendiri, Indri sendiri? Ya, di rumah beres-beres. Oh, beres-beres. Jauh dari rumah tangga gitu. Terus beres ngawas ya? Iya. Tidur bobo. Kalau tiba-tiba satu hari atau dua hari yang akan datang, terus orang tua Anda bicara, udah Indri, ada yang bawain duit atau ada yang seneng cowoknya nih umpamanya gitu, tuh tanggapan ini bagaimana? Ancep Dre, kasihkan. Diterima nggak gitu? Ya toh, kalau apa? Ya. Orang tua nih jodohin ya, orang tua jodohin. Oh. Tiba-tiba Indri kan sendiri nggak tahu ya, cowoknya orang mana. Tapi tiba-tiba dia langsung ketemu sama orang tua Anda. Terus orang tua Anda setuju, Anda sendiri tidak tahu gitu. Terus tanggapan nanti bagaimana? Diterima atau enggak? Enggak lah. Apa? Enggak. Tapi cowok itu ganteng loh. Ya. Itu banyak lagi, pekerjaannya mapan lagi. Ya kalau ganteng belum tahu pribadinya gimana? Tahu sifatnya ya kan? Uh-huh. Uh-huh. Oh berarti guys harus persuasif dulu guys sama anaknya, jangan maknya, emang lu mau kawin maknya, kawin anaknya. Jadi nggak mau juga ya, artinya dari situ nggak mau, ini harus tahu sifat sikapnya ya, harus sikap sifatnya. Artinya sekarang tuh bukan zaman Siti Nurbaya lagi ya kan? Kedua oh, Siti juga. Siapa ya? Sekarang ya? Apa? Zamannya Siti siapa ya? Sekarang? Oh, ini Siti Ju. Zamannya Siti Ju Karnain. Itu jangan kita off gitu. Ini ada penggemar juga nih. Jadi malu. Emang tiga orang cantik, cantik semua kayak. Cuman yang paling jelek di sini. Ini doang yang pada keseng. Yang lain cantik yang lainnya, cuma itu doang yang keseng tadi. Dek, mana bisa keluar keringet lagi ini? Keluar keringet ini kenapa sih? Enggak apa, emang kayak gini. Oh gitu ya? Orang yang cepet kayak. Gak jantung emang gitu ya? Apa lemah jantung? Lemah jantung kayaknya ya? Betul, jangan ayam. Itu bagus daripada lemah sawat loh. Bisa aja. Oke. Cuman itu aja yang kita pertanyakan sama Indri. Ya intinya Indri itu mau seorang laki-laki yang mapan, ya, sayang sama dia. Tanpa ada tipe ya. Tanpa ada tipe. Yang penting orang cowoknya itu jangan ngesot aja ya. Jangan ngesot. Baru dapat 2 hari nih kan, ntar tengkor lagi alias stroke. Bahaya guys. Coba buat Indri sendiri apa sih jawabannya, dan Anda bisa apa namanya populasi cowok seperti apa sih yang Anda inginkan seperti itu? Cowok seperti apa gitu? Ya.
ya maksudnya ya tanggung jawab itulah apa ya terima padanya gitu yang kenek-keneko lah gitu. Oke guys, enggak neko-neko yang penting udah pada bawa teko ya. Kalau buat teko buat ngopi entah. Iya, kaki lima. Oke guys, cuma itu aja yang kita bisa sampaikan malam ini. Buat antrinya, ucapin dong buat Bayan 723-nya. Bayan 723 semoga sukses terus. Gak apa-apa kan videonya dimasukin ke YouTube kan? Iya, gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Boleh disebutin nama IG-nya apa, Dwi? IG ya? Monica Dwi. Ulang lagi. Monica Dwi. Monica Dwi. Ulang lagi, biar gak agak jelas nih, guys. Ya Allah. Monica Dwi Indriani. Tuh guys, gue udah kasih tahu IG-nya, guys. Tinggal DM doang dah. Oke, kami dari Bayar 7 TV mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten berikutnya, konten hipnotis, hipnosis, serta hipnoterapinya. Oke.